Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini aku masih bisa sharing lagi ke teman-teman semua. Di video aku kali ini, aku bakalan buat budgeting untuk di bulan Juni, minggu pertama ya teman-teman. Nah, ini tuh aku lagi bikin cover untuk bulan Juni ini. Simple aja sih ya teman-teman. Aku bikin bunga kecil-kecil aja. Kemudian dengan warna kuning, kemudian ada warna pink dan warna toska. Untuk referensi tema cover aku ini, aku ambilnya dari Instagram ya teman-teman. Oh ya, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan Allah lancarkan segala urusan teman-teman semua. Amin. Oh ya, mohon maaf banget ya teman-teman kalau dubbing aku ini agak berisik karena ini tuh di daerah aku lagi hujan ya teman-teman. Nah, di daerah teman-teman gimana nih? Lagi musim hujan atau malah musim panas? Untuk pengeluaran aku di minggu pertama ini cukup lumayan ya teman-teman. Jadi ada beberapa pos itu terpaksa aku kurangi budgetnya. Itu kayak beras ya teman-teman. Seharusnya kan itu 110. Jadi untuk minggu ini aku anggarin aja dulu sebesar 55.000. Jadi aku beli beras yang literan gitu ya teman-teman. Nah, ada pos juga yang gak aku budgetkan lagi ya teman-teman, yaitu untuk listrik. Alhamdulillah untuk listrik ini suami aku yang nanggung, jadi aku gak perlu budgetkan lagi di setiap minggunya. Nah, untuk di pos groceries ya teman-teman, itu minggu ini aku tambah budgetnya ya. Biasanya kan itu 35.000 ya untuk groceries, tapi di sini aku budgetkan 60.000. Nah, dari itulah aku kurangin ya anggaran untuk beras tadi, aku alihkan ke groceries. Karena memang di minggu ini banyak ya yang harus aku beli ya, teman-teman. Mudah-mudahan aja sih bisa cukup untuk minggu pertama ini. Oh ya, itu udah ada yang aku checklistin ya teman-teman. Kayak di biaya berubah, di pengeluaran berubah, itu semuanya udah aku isi. Nah, ini tuh di kertas, tinggal yang pengeluaran wajib ya teman-teman, dan sisanya juga, dan ada juga uangnya yang udah aku pakai, jadi aku kurangin ya. Nah, itu yang pertama ada beras ya teman-teman. 2 hari yang lalu aku udah beli beras, jadi itu aku kurangin 20.000. Kemudian juga ada air galon, itu udah aku belanjain juga sebesar 23.000. Jadi untuk sisanya itu tinggal 17.000 lagi ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke tahap pengisian dompet pintarnya ini. Untuk beras, karena uangnya udah terpakai 20.000 ya, jadi sisanya itu tinggal 35.000. Sebenarnya untuk budgeting ini aku harus menyesuaikan ya kebutuhan untuk di setiap minggu itu. Jadi kalau misalkan di minggu ini kebutuhan lumayan banyak, aku bakalan kurangin anggaran yang seandainya itu bisa aku kurangin ya teman-teman. Kemudian ada untuk PDAM, ini aku anggarkan 15.000 untuk di minggu ini. Untuk PDAM ini aku bayarnya 1 kali sebulan ya teman-teman. Kemudian untuk gas dan galon ini aku gabungin ya teman-teman. Kemarin aku udah beli gas dan aku juga udah beli galon ya, 1 kali beli kemarin itu. Jadi ini tuh sisanya tinggal 17.000 lagi. Untuk orang tua ini aku langsung masukin sebesar 50.000. Dan untuk sampah minggu ini aku anggarin 10.000. Untuk sampah juga sama dengan PDAM ya teman-teman, itu aku bayarnya 1 kali sebulan. Untuk sampah ini 1 bulan itu bayarnya 30.000.
Dan untuk internet ini tuh uangnya udah aku beliin paket data ya. Nah, untuk di dompet pintar ini aku udah selesai isi, kemudian lanjut kita untuk ke sinking funds dan challenge. Untuk sinking funds di minggu ini itu jatahnya gak banyak ya teman-teman. Kemudian ada yang untuk sinking funds lebaran, aku udah mulai menabung di minggu pertama ini. Nah, ini kita lanjut ya ke sinking funds. Ada dana darurat, minggu ini aku anggarkan 10.000. Untuk dana darurat ini gunanya bagi aku ya teman-teman adalah untuk mengcover kalau misalkan kebutuhan di minggu ini kurang, aku bakalan pakai dana darurat. Mungkin di sini teman-teman fungsi dana darurat ada yang berbeda-beda ya, atau mungkin ada yang buat udah kepepet baru pakai dana darurat, atau mungkin ada juga teman-teman yang anggarkan untuk dana pegangan itu juga untuk mengcover kebutuhan. Tapi di sini aku nggak bisa anggarin lagi ya teman-teman, misalkan aku mau anggarin untuk pegangan itu aku nggak bisa lagi karena budgetnya itu udah pas segitu. Jadi aku pakai dana darurat aja untuk mengcover setiap kebutuhan yang kurang di setiap minggunya. Kemudian ada tadi lebaran ya, aku isi sebesar 10.000. Untuk stationery alhamdulillah dapat jatah untuk minggu ini yaitu sebesar 10.000 juga. Untuk motor ini aku skip dulu ya teman-teman. Dan untuk challenge 500k ini alhamdulillah aku bisa isi sebesar 10.000. Kemudian untuk challenge 500k ini aku sih gak targetin ya teman-teman harus sampai kapan ngumpulinnya, tapi aku nabungnya santai aja. Kalau bisa misalkan bisa dibudgetkan aku isi, tapi kalau enggak ya untuk sisa budgeting aja yang bakalan aku isi. Misalkan ada sisa budget nih untuk minggu pertama, nah nanti aku bakalan isi ke challenge 500k itu. Nah, untuk skincare ini dapat jatah 5.000 juga, dan untuk gift juga dapat jatah 5.000 ya teman-teman. Untuk personal itu aku skip dulu, mudah-mudahan aja minggu kedua nanti bisa isi ya untuk sinking funds yang gak aku isi tadi. Alhamdulillah aku udah selesai ya bikin budgeting kemudian isi sinking funds. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan nantikan juga video terbaru dari aku. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.